di Kota Makassar di Jalan Penghibur tepi Pantai Losari dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh pada hari ini 9 Desember 2016. Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, GNPK seluruh Indonesia berkumpul di Makassar untuk menggelar operasi simpati, membagi-bagikan bunga untuk mengingatkan kita bahwa korupsi itu bahaya latin, bahwa korupsi itu mari kita berantas dimulai dari diri sendiri, dan yang lebih penting kita juga menyikapi dalam sebuah diskusi tentang maraknya kepala daerah atau pejabat-pejabat masuk ke penjara. Nanti kita akan diskusikan itu semua dan bagaimana cara jalan keluarnya agar para pejabat tadi tidak masuk penjara. Dan yang terpenting agar tidak terjadi korupsi. Semangat tidak boleh turun, tidak boleh luntur, agar kemudian perjuangan-perjuangan kita.